pegangnya gini. Ya. Belum dicek lagi. Ulang lagi. Ini kayak biasa sih, kayak awal tadi nggak usah ngaduk. Ah, oh, berempat. Tek naikin dikit ya. Flashnya nggak ngeganggu kan? Mantap. Iya, ini kita jalan-jalan. Gadis ya namanya. Ya, ngaco nih. Kenapa? Turunnya. Orangnya aneh. Suaranya gak kenceng. Udah full suaranya itu. Mm-mm. Bisa kenceng. Anak yang mandi itu. Gede. Gede. Salah.
Kemana ini? Temannya pada nyebar. Enak nggak? Kayak gini, kamu? Enggak. Hah? Enggak lah, enakan gini. Ya udah kayak gitu aja nggak. Aku mau ngikutin. Tadi ada di sini.
Asli ya, tadi aku lihat di sini. Musuh. Itu baju merah. Shit, man. Ah, elah, mati semua. Gak punya scope. Ada dua itu di depan. Iya, teman, tolongin dong. Itu tembak dulu. Aduh, mati semua kan. Kesel. MVP. Coba ke men- buka yang berkaitan tadi. Ke menu utama, lihat baterai. Back home dulu. Home. Iya. Bukan itu. Home. Lihat baterainya. Jadi reviewnya apa setelah pakai iPad 8 ini ya. Jadi untuk layarnya enak. Tapi untuk kayak pegangannya kurang enak, agak kegedean jadi berat megangnya, agak susah. Terus juga ini agak anget, enggak panas ya, anget ya. Terus untuk baterainya juga awet. Ininya juga smooth, dapat ultra. Kalau untuk beli tahun sekarang sih masih worth it sih menurut gua. Masih enak banget buat main game atau buat ngedit-ngedit ya. Itu iPad 6 2018 mungkin harganya sekitar 3 jutaan lebih lah, 35, 38 sampai 4 juta yang 32 giga ya. Itu aja. Terima kasih.